Oke guys, balik lagi bareng gua di YouTube channel SC Official. Oke, jadi di video kali ini gua bakalan ngasih tutorial lagi, yaitu bagaimana cara membuat video jeda jeduk menggunakan DJ Elsa Lontes Low. Nah, jadi untuk contoh videonya yang bakalan kita buat hari ini tuh bakalan seperti ini guys. Lebaran udah, puasa udah, dapat THR udah, yang belum itu cuma satu, foto berdua bersamamu. Oke, jadi itu dia untuk contoh videonya guys. Jadi bagaimana caranya, langsung saja kita ke tutorialnya guys. Oke, jadi langsung saja kita buka aplikasi CapCut, ke edit guys, bukan ke template. Oke, di sini kita pilih project baru guys, dan kita pilih foto, dan kita tambahin satu foto guys. Gua tambahin ini, kita tambah, dan untuk watermarknya kita hapus, watermark CapCutnya. Oke, jadi di sini kita klik fotonya, klik animasi, klik masuk, dan kita kasih animasi goyang ke bawah guys ya. Mana cuy, goyang ke bawah, ayun ke bawah maksudnya, seperti ini guys, ayun ke bawah. Dan ini kita pulling ke kanan dan klik checklist kalau udah. Oke, jadi di sini aman guys, nggak ada warna hitamnya. Jadi langsung saja kita ekspor, pilih 720 dan ekspor. Oke, jadi langkah selanjutnya kita klik, kita kembali lagi guys, kita kembali ke tadi, kita kembali ke sini dan klik tambah, dan kita tambahkan video yang barusan kita ekspor guys ya, video ini, dan klik tambah, dan untuk video pertama kita hapus. Oke, jadi langkah selanjutnya kita klik video videonya ini, klik animasi, klik masuk, dan kita kasih animasi penyapu guys ya, ini dia penyapu, dan kita ini kita mentokin dan klik checklist kalau udah. Oke, jadi di sini aman juga guys, dan langsung saja kita ekspor, pilih 720. Oke, jadi langkah selanjutnya kita klik selesai guys, dan klik selesai, dan kita pilih project baru guys, dan di sini kita masukin mentahannya. Dan buat kalian yang belum bisa, kalian download di link di deskripsi untuk mentahannya guys, ini dia mentahannya guys, dan klik tambah. Oke, jadi di sini untuk mentahannya kita potong sampai kita edit, kita potong sampai 8,4 guys untuk. Oke, jadi di sini kita hapus yang ini, yang hasil gua edit tadi guys. Oke, jadi di sini kita hapus logo CapCutnya, dan langkah selanjutnya kita kembali lagi ke awal guys, klik tambahkan audio, klik di extract, dan kita ekspor video berupa audio guys, kita impor suara saja, bisa kalian download di link deskripsi guys untuk lagunya ini. Oke, jadi langkah selanjutnya kita kita klik lagunya guys, gabungkan potongan ini, dan di sini gua tandain dulu beatnya guys. Oke, jadi gua tandain dulu. Lebaran udah, puasa udah, dapat THR udah, yang belum itu cuma satu, foto berdua bersamamu. Oke, jadi di sini ini udah selesai guys, jadi gua rapiin dulu di sini, kurang rapi guys. Oke, jadi ini udah selesai guys, dan klik checklist kalau udah. Oke, jadi buat kalian yang belum tahu cara kasih beatnya guys, biasa kalian ikutin untuk durasi beatnya di layar guys. Oke, jadi di sini kayak kurang sih. Oke, jadi seperti ini guys. Oke, jadi seperti itu, masih kurang juga guys, kita potong lagi, masih ngikut guys ya. Oke, jadi seperti ini. Oke, jadi kita mentokin lagi ke kanan guys, dan kita tambah, dan kita tambahkan video yang kedua guys, yang video yang dua animasi itu, yang dua animasi kita gabungin tadi, dan klik tambah. Oke, jadi untuk videonya ini kita potong dari sebelah kiri guys sampai 2,4 seperti ini, sampai 2,4 guys. Oke, jadi langkah selanjutnya kita potong lagi dari sebelah kanan sesuai beat guys, seperti ini, dan mentokin lagi ke kanan dan klik tambah, dan kita tambahkan video yang satu animasi, yang animasi ayun ke bawah tadi guys ini, dan klik tambah, dan ini juga sama, kita potong dari sebelah kanan, di sebelah kiri maksudnya guys, sampai 2,4, dan ini juga kita potong sesuai beat. Oke, jadi untuk video kedua ini guys, video yang ini kita salin sebanyak 3 kali guys, 1 2 kali maksudnya guys, jadi ada 3 video seperti ini.
dan kita tinggal sesuaikan sama bitnya guys nanti. Oke, jadi di sini kita kembali lagi ke foto yang ini guys, kita klik salin dan kita tarik ke kanan guys, tarik ke kanan. Dan untuk video yang kedua ini guys, ini video pertama, ini video kedua guys, yang ini anjir. Video yang kedua kita klik, kita salin dan kita pindahin ke kanan guys, ke kanan, ke mentokin ke kanan guys. Dan langkah selanjutnya kita salin lagi yang foto yang ini yang kita salin barusan tadi sebanyak dua kali guys, klik salin. Ada tiga video. Oke, jadi langkah selanjutnya kita kembali lagi ke foto yang ini guys, yang foto yang pertama ini kita klik, kita salin maksudnya, dan kita tahan dan kita salin ke sebelah kanan guys seperti ini. Oke, jadi langkah selanjutnya kita tinggal potong ini sesuai durasinya guys seperti ini, seperti ini guys. Oke, jadi langkah selanjutnya ini udah selesai guys. Jadi kita kembali lagi ke awal guys, dan kita hitung ke kanan sebanyak dua foto guys, 1, 2. Nah untuk foto yang ketiga ini guys, foto yang ketiga ini bisa kalian lihat, foto ketiga ini yang kecil ini guys. Nah cuy, tadi cuy, mana cuy, satu dua. Oke, yang tiga ini kita klik videonya guys, kita klik edit dan kita cerminkan guys ya seperti ini. Jadi fotonya berbalik guys, dan foto yang ini juga sama guys, foto yang durasinya kecil ini, foto yang berapa ini, ketiga, keempat, kelima, keenam, foto ketujuh guys ya, foto ketujuh, foto yang ini, foto ketujuh ini, kita klik edit, kita klik cerminkan guys. Oke, jadi langkah selanjutnya kita kembali lagi ke awal guys, ini udah selesai kita editnya, kita kembali dan kita tambahkan overlay guys, klik tambahkan overlay, klik video stop, tambahkan hitam putih ini guys dan pilih tambah. Oke, jadi di sini kita bagi dan kita hapus yang sebelah kanan, dan untuk durasi overlaynya ini 3,0 guys, 4,0,4 aja guys seperti ini. Dan klik overlaynya, klik gabungkan, klik overlay dan klik checklist kalau udah, dan kita klik animasi lagi, klik keluar, dan kita kasih animasi kuda keluar ini guys, dan klik checklist kalau udah. Dan langkah selanjutnya kita klik overlaynya guys dan kita perbesar seperti ini. Dan langkah selanjutnya tinggal kita salin guys, kita terapin di semua video. Oke guys, jadi ini udah selesai, jadi kita coba play guys ya. Lebaran ngelag cuy. Lebaran udah, puasa udah, dapat THR udah, yang belum itu cuma satu, foto berdua bersamamu. Oke, jadi ini udah selesai guys, jadi langsung saja kita ekspor, pilih 720 dan ekspor. Oke, jadi mungkin videonya cukup di sini saja guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya guys, bantu menuju 1k subscribers guys. Oke, jadi ini udah selesai, jadi see you the next video, bye bye.